sebelumnya kita berbuka cinta atas kira cintanya, mungkin kronologi awalnya seperti apa sih kamu? Kronologi awal sebenarnya ini aku belum lihat CCTV-nya, kronologi jadi belum tahu. Sebenarnya sengaja apa ya, belum kuat gitu kalau lihat CCTV, dia kan bilang kayak entar deh 7 hari yang dulu selesai, baru aku mau lihat gimana kejadiannya, karena kebetulan salahnya itu aku tuh nggak ada di situ, gitu aku nggak ada di situ, aku lagi syuting, terus aku datang di rumah sakit pertama itu rumah sakit apa Islam ya namanya, sakit Islam Pondokopi itu rumah sakit terdekat dari situ. Itu kejadiannya di mana? Apa namanya kalau memang Palem Tirta, Tirta ya, Palem Tirta. Tirta itu kejadiannya, dan aku tuh di jalan udah deket banget gitu, makanya dan aku tuh dia renang sama temannya yang bukan baru sekali itu renang itu, ini orang yang sangat aku percayalah pokoknya untuk nitipin dia. Tadinya emang mau ikut aku dulu kerja, mau ikut dulu ke lokasi, tapi gimana anak kecil kalau udah mau renang ya ngasih mobil ke mama jam berapa gitu. Jadi aku bilang, yaudah deh aku dropin dulu deh, tapi kamu jangan nyebur ya sampai aku datang ya, aku gituin. Gak tahu gimana ceritanya, mungkin namanya anak-anak udah lihat air gak sabaran. Ya di sini ada orang dewasanya sih, ada orang dewasanya gitu, maksudnya aku percayain dia gitu orang dewasa. Tapi nggak tahu pas aku ditelepon kondisinya udah lagi mau dibawa ke rumah sakit. Tapi nggak sama... mungkin awal minta izin tuh emang udah izin mau renang dulu sama teman-teman. Emang udah tahu hari itu mau renang, cuma udah aku biasa aja. Udah daily gitu, udah weekly ya. Ya pokoknya ini bukan cuma sekali lah, dan yang orang titipin ini emang udah sering sama dia, udah sering nginep juga bareng, maksudnya sering pergi bareng lah gitu, udah sering. Jadi aku nggak ada rasa gimana ya, gitu. Udah trust lah, gitu. Trust. Cuman kadarullahnya Allah kadik lagi. Ya gitu makanya. Kita udah takdirnya kita terima. Kita mau kita ikhlas dengan keadaan itu aja ya, Ra, ya. Tapi tempat kolam renang itu sudah langganan istilahnya ya. Bukan. Jadi maksudnya itu berenangnya yang udah sering sama ini yang ikut ya sama yang bersangkutan, yang bukan yang bersangkutan, maksudnya yang ada di situ gitu. Kalau kolam renang ini baru sekali di situ, dan itu kolam renang komplek kan ya, jadi bukan yang waterboom besar gitu. Makanya aku nggak ada pikiran kotor sama sekali, nggak ada pikiran jelek. Tadinya aku kelar syuting cuma 2 scene nih gitu, 2 scene paling sejam selesai, udah gitu dekat lokasinya dari situ, udah deh aku dropin dulu deh daripada dia di mobil nggak tenang. Di telepon malah itu baru ngirim kacamata renangnya kan, baru aku gojekin ke situ kacamatanya, tiba di telepon udah dibawa ke rumah sakit. Aku udah deket masuk kompleknya, aku bilang aku nggak jadi ke situ, aku langsung aja ke rumah sakit gitu. Jadi di rumah sakit udah ketemu aku langsung, langsung sama. Jadi nggak lama dari rumah sakit itu ada sempat penanganan medis atau di itu pun di lokasi pun udah ada penanganan medis, ada tim medis, udah muntah, jadi pikiranku udah muntah, akhirnya udah keluar. Masih ada harapan nggak? Harapan mungkin perjalanan ya, perjalanan ke rumah sakit itu lumayan lama kan, 15 menit tuh kayaknya di situ hilangnya, karena pas yang ke rumah sakit di apa sih yang dipakai ini tuh udah flat nggak percaya gitu rasanya, bawa lagi rumah sakit lain yang lebih besar. Sama hasilnya udah flat, disedot itunya udah nggak ada air, udah keluar semua airnya, kayak udah jalannya ya. Udah kadarullahnya Allah, itu aja. Mak berarti korban tenggelam atau gimana sih kan? Itu dia yang aku bilang tadi. Aku harus lihat dulu CCTV kan. Dari kemarin sih aku lama menanya sangat-sangat bertanggung jawab. Datang ke sini tiap hari mau nunjukin CCTV polisian setempat juga. Tapi akunya yang belum siap. Itu aku bilang nanti deh 7 masih hari. Masih berduka. Iya aku bilang 7 hari selesai. Ini kan tahlilnya 7 hari berturut-turut. Selesai tahlil 7 hari baru aku mau lihat semua dan mendengar penjelasan saksi, terus penjelasan yang aku titipin ini juga dari kemarin mau jelasin ke aku kejadiannya, akunya yang masih belum siap gitu, aku masih kayak nanti aja deh, yang penting aku udah tahu meninggalnya itu di air gitu. Itu karena kan info di awal tenggelam, tapi kan namanya info kan banyak yang ngomong, mulut banyak, gak mau seuzon dulu, gak mau gimana dulu, tunggu CCTV keluar baru nanti putusin, oh ternyata tuh kayak gitu. Tapi yang orang kepercayaan bisa dan dia lagi les ya, dia itu lagi suka-sukanya renang, jadi kemarin itu pas tahu mau renang dia semangat banget gitu kan, makanya nggak jadi aku ajak kerja, ya udah aku dropin langsung dia sama temennya gitu. Berarti dia ini bukan dalam artian nggak bisa berenang, enggak, sama dia sekali dia itu baru bisa sih, baru bisa
baru bisa renang tapi sudah biasa renang. Sudah biasa. Sudah biasa di air. Sudah bolak-balik ya renangnya. Hmm. Mungkin hari apakah meninggal? Meninggalnya berarti hari apa? Kemudian kan kemarin. Sabtu. Berarti hari Sabtu. Kan? Sabtu sore. Nah, pas mau maghrib masih terang. Masih terang di masjid petang. Tapi itu pas di awal perjalanan mau ngedrop nih kak, ada obrolan apa sama sama dedeknya maksudnya kalian? Itu obrolannya itu ya dia udah pengen renang. Pengen renang. Iya jam berapa sih gitu. Nanya terus ya? Iya karena aku emang searah ya, lokasinya tuh dekat situ juga di Bekasi. Jadi apa sih Keranggan ya, jadi searah kan. Jadi aku dropin dulu ya udah biar dia senang dulu deh. Dia emang kayak pengen berenang. Pengen banget, itu kok baju renangnya itu kebetulan baru beli. Dia pengen pakai itu. Udah ya, jadi kayak ini kan seorang ibu yang abis ditinggal lagi berduka, mungkin belum bisa ngasih jawaban detail dengan CCTV. Jadi mungkin 7 hari ke depan atau 40 hari ke depan baru bisa. Pokoknya aku mau lihat CCTV-nya. Iya, tapi ini udah maksudnya udah menjawab ya. Ini seorang yang mungkin lagi ditinggal, jadi mohon pengertiannya ya. Enggak apa-apa. Tapi untuk proses pemakamannya sendiri seperti apa kak? Lancar sekali. Alhamdulillah. Walaupun nggak lihat ada siapa aja. Dia nggak udah. Udah blank. Tapi alhamdulillah banyak sekali yang datang pas di sana ya, yang ngeliat dia. Tapi kak mungkin kamu ada firasat nggak sih atau? Ada. Banget seorang ibu. Pas dia nggak ada, aku langsung mikir. Langsung nyambung gitu. Oh, atasan ya. Dia tuh anaknya kan ceria banget. Ceriwis banget. Tapi belakangan ini tuh kayak gak ada semangatnya. Sampai aku nyuruh bapaknya bawa ke dokter. Tuh Date sakit. Kenapa nih? Dokternya gak apa. Gitu, maksudnya gak kenapa-napa. Memang sebelumnya pas ulang tahun tuh habis demam. Udah sembuh, badannya udah gak pilek, udah gak batuk. Udah sembuh. Tapi lemes, sampai dia tuh anak sekarang suka main Roblox ya tau gak? Roblox ya, yang dimain di game. Handphone itu, biasanya tuh marah-marahin karena keseringan main handphone. Ini 3 hari handphone yang gak dipegang. Cuma mau tidur, gambar. Tidur, ngegambar, gambar gitu. Ini gambar tuh Palestine, anak-anak kecil. Iya, iya. Tuh gambarnya banyak banget ya, dikumpulin. Tuh apa? Udah bareng-bareng sama anak iya, Palestine itu, sekarang. Anak Palestine mah. Ada benderanya di gambar itu, semuanya masih aku simpan gambarnya. Cuma gambar tidur gitu aja. Tapi hobi gambar kan? Hobi gambar, cuma ini ketumben ya. Yang digambar tuh anak-anak Palestina. Jadi aku baru kepikiran itu maksudnya. Baru nyambung lah disitu. Tuh mungkin itunya dia kali pesannya. Mondolnya aja ya, temen-temen aja. Muka Dante sendiri orangnya seperti apa sih? Riang atau? Riang banget, makanya kasih tahu dia lemes nih. Apa sih? Sampai sekolah kan kadang aku yang maksa harus sekolah ya, harus sekolah gitu aku. Enggak boleh malas. Ini terakhir itu hari Jumat nanya. Kayak aku nanya gini, "Kamu sekolah enggak? Enggak usah sekolah juga enggak apa-apa." Sampai aku gituin hari Jumatnya. Karena saking lagi lemes. Karena lagi lemes lesu. "Mak, aku sekolah." Sekolah. Pulang sekolah yang biasanya main Roblox sama teman-temannya gitu. Ini tidur. Tidur. Tidur aja. Berarti enggak ada sakit sebelumnya, enggak ada sakit lagi. Enggak ada sakit, enggak ada dirawat, enggak ada. Umur berapa kak? 6 tahun baru ulang tahunnya kapan? 6 Desember baru nama umur baru, dan baru dirayain di sekolahnya baru minggu lalu karena baru masuk sekolah kan habis liburan berarti dia baru tapi ulang tahun kemarin tuh nge-request kado apa sih atau dia pengen apa? Dia tiap ulang tahun request tema ya. Iya, selalu kemarin minion kemarin di sekolah request Mario Bros. Oh jadi kemarin tuh dirayain dengan Mario Bros sesuai tema. Dia setiap tahun masih request. Tapi Pak, pas menggambar Palestina itu pertama kali dia gambar? Enggak sih, dia emang suka Palestine. Cuma sebelumnya paling bendera-bendera doang. Oh enggak, yang anak kecil? Ini anak-anak kecil di bawahnya. Terus Jumat, dia Jumatan. Dia rajin Jumatan kan, sama om aku di sini. Jumatan bilang, nanti pengen ini deh om nyumbangin buat anak Palestina. Katanya gitu. Gak tau. Udah bareng sama anak Palestina. Kayaknya mungkin ya. Ketemu dia soalnya iya. Sampai apa kan gak ketemu yang itu lagu Palestina gitu. Dia ngomonginnya Palestina terus. Koin, dia ngumpulin koin. Ini mah nanti buat ya kah, buat anak Palestina buat sumbangin di sana kasihan. Kayak gitu. Berarti emang dari kecil sifat empatinya udah ada. Dia besar banget rasainnya tuh. Dia orangnya tuh tua. Tuanya cepet, cara pikirannya luar biasa berusaha. Tuh gambar-gambarin, di kertas AVS doang gambarin, anak kecil.
gitu. Tapi dia suka apa sih kak selain gambar? Permainan. Main Lego kak, rakit Lego sendiri. Dia nggak ada mainan lain yang dia suka. Itu Legonya di situ. Tadi ada di situ. Beberapa. Sukanya main gitar, bapaknya kan. Gitar. Bilang bapaknya juga belum lama, bilang bapaknya pengen beliin rumah dong. Minta beliin rumah. Oh baru mikir kemarin. Minta rumah terakhir. Tumben minta rumah buat apa? Minta rumah gitu nggak pernah. Itu ngomongnya seminggu sebelum meninggal. Iya, pokoknya nanti kan ketemu papanya baru. Berapa hari berarti sebelum meninggal? Aku di hubungannya kan kurang baik ya sama bapaknya nanti. Terus aku nih keras gitu ke bapaknya tuh kayak aku nggak pernah kasih. Nggak pernah aku kasih. Salah aku juga. Bukan nggak pernah kasih juga teh setahun belakang ya. Setahun belakang ini nggak aku kasih. Bukan nggak dikasih sih. Memang oh, dari dandenya awalnya. Awalnya emang deh ada masalah. Dandenya juga nggak mau. Tiba-tiba, iya tapi terus aku juga nggak ngasih. Tiba-tiba berapa minggu terakhir ini akunya yang mau bapak lagi. Kau mau nggak? Mau. Dan tumbennya dantinya mau ya? Mau, dantinya mau. Biasanya nggak mau. Terus kok aku yang nyuruh juga tumben gitu. Ketemu bapaknya, nginep bahkan di rumah bapaknya. Seminggu terakhir juga kemarin nginep 3 hari. Kok boleh gitu sama aku, kok boleh. Kamu dulu sama bapaknya, mau pamit. Nanti okay. Dalam artian nanti setelah 7 hari kalau ada kejanggalan ada proses baru ke depan ini ya mau lihat bisa itu. Lebih detail ini kan belum kita masih asumsi takut gitu. Jadi fitnah ya. Atau gimana yang semuanya sih mau jelasin dari kemarin kan sampai datangnya tuh punya yang mau pihak dari rumah sakit dan polisi kooperatif ya maksudnya. Apalagi pihak kolamnya baik banget semuanya pihak dari kolam renang saksinya juga ada saksi-saksi yang di situ pengunjung tapi namanya ibu belum siap nggak siap ibu yang melahirkan kayaknya nggak siap deh kalau harus lihat CCTV-nya dan gitu. Menjelaskan sekarang belum siap udah ketemu polisinya berarti kan udah ketemu udah ketemu polisi kalau yang dari versi mereka kan sebelum aku belum lihat CCTV nih aku juga tolak ketemu juga aku bilang nanti aja ya ketemunya habis 7 hari apa gitu jadi belum diceritain sudah makanya mau jelasin dan dibawa juga ke sini sebenarnya videonya tuh dibawa semalam ya semalam dibawa tadi pagi pun datang lagi siapa tahu aku udah mau lihat aku masih belum bisa aku bilang nanti 7 hari aja balik lagi sih baru aku mau lihat mau urus orang tua yang bersangkutan juga yang aku titipin jelas nungguin dari kemarin mau jelasin nanti aja belum siap kita nggak lihat CCTV tapi kalau cerita verbal juga nggak mau denger gak atau aku. Karena takutnya jadi fitnah dan dianya yang nggak kontrol aku pun okay. Orangnya tuh aku tahu dia soalnya orang yang kontrol emosinya apa dia nah apa tuh bukan harus kita menghindar ya, juga satu kedua dianya juga biar ikhlas juga biar perginya juga enak dantenya gitu kasih gas dari sana tapi mungkin yang paling keseruan Dante yang paling kakak ingat apa kan terus sana enggak ada yang keseruan ya. Yang kan aku semua teman-teman aku juga. Ada sih video yang mana jalannya kuat semua teman aku nih dekat sama Dante iya. Semuanya nggak ada yang nggak dekat sama dia berarti tidur malam pun masih berdua kak atau bertiga sama nenek sama nenek sama mama tiap hari sama oma ya. Kebiasaan dia pas tidur mungkin sama neneknya manja-manja selalu sama aku nggak minta kritik-kritikin ya. Sampai bisa tidur ya sampai merem tuh anaknya tuh anak kecil banget tapi tua gitu pemikirannya ya. Tua gitu sih. Oke guys, udah ya cukup ya makasih. Mungkin doanya kak, minta doanya. Mohon doanya ya, temuin aja buat Dante. Terima kasih.